Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Kita berjumpa kembali dengan Bapak Hadli Di pelajaran PJOK kali ini Sebelum kita memulai Apa kabar anak-anak saya Alhamdulillah mudah-mudahan kalian sehat semua Bisa mengikuti pelajaran dengan baik Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perlu Bapak ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, Jangan sampai tidak mengikuti pelajaran daring karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Walaupun nilai kalian tinggi, kalau kalian jarang mengikuti eh, daring, maka nilai sikap kalian akan rendah. Dan apabila nilai sikap kalian rendah, apabila apalagi C, maka nilai kalian yang tinggi tidak ada artinya. Oleh karena itu tetaplah mengikuti daring setiap sesuai dengan jadwal. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu materi bola besar yang Bapak ambil adalah pelajaran sepak bola. Sepak bola biasanya yang paling senang ini cowok-cowoknya. <tuh> sepak bola. Nah, apa sepak bola itu? Sepak bola adalah Permainan yang dimainkan oleh dua regu menggiring bola ke sana kemari dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan menjaga agar gawang sendiri tidak kebobolan. Dalam materi sepak bola ini, siswa diharapkan memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara bermain permainan sepak bola secara sederhana. Kemudian siswa juga dihadapkan dapat menerapkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola secara sederhana. Adapun teknik-teknik dalam permainan sepak bola adalah satu teknik dasar menendang bola. Menendang bola adalah menendang mengumpan bola adalah mengarahkan bola ke sasaran yang dituju dengan berbagai bentuk gerakan baik secara mandiri maupun dengan tim. Apakah itu menendang bola ke gawang lawan? Ataupun menendang bola mengoper kepada teman satu tim. Teknik menendang bola ada bermacam-macam. Teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Coba lihat di gambar. Apabila menendang begini, berarti dia menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Ini yang saya tunjuk dengan kursor. Apabila menendang dengan kaki bagian kiri, bagian luar, maka ini yang digunakan di sisi kaki yang ini yang digunakan untuk menendang bola. Dan apabila menendang bola dengan punggung kaki, maka di sini letak punggung kaki ini menggunakan ini nendangnya. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik menendang, menghentikan atau step stopping menghentikan bola. Menghentikan bola adalah berbagai gerak menghentikan bola yang datang ke arah pemain untuk dikuasai. Teknik menghentikan bola bermacam-macam juga. Bisa menggunakan kaki bagian dalam, bisa menggunakan kaki bagian luar juga bisa menggunakan telapak kaki juga bisa diangkat ini tumitnya. Kemudian dengan paha juga bisa. Tuh. Menendang bola atau shooting, menghentikan bola atau stopping. Kemudian teknik berikutnya adalah menggiring bola. Apa yang dimaksud dengan menggiring bola? Menggiring bola adalah menendang bola secara terputus-putus atau perlahan dengan berbagai cara menendang berputus-putus baik secara berlari ataupun lari pelan ataupun lari cepat menggunakan berbagai beberapa bagian kaki. Nah, seperti yang di contoh pertama ini adalah menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, coba dilihat ini kakinya kemudian bolanya di perkenaannya di luar sisi luar Kaki penendang, kemudian cara menggiring bola yang kedua adalah menggiring dengan menggunakan kaki bagian luar. Nah, bagian dalam nah, ini, bagian dalam yang seperti saya contohkan tadi, dia menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian yang ketiga adalah menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Nah punggung kaki ini, lihat sini dia menendang sambil lari menggunakan punggung kaki. Nah itulah teknik-teknik eh, menggiring bola dengan bermacam-macam bagian kaki. Kemudian teknik berikutnya adalah Heading atau menyundul bola, menyundul bola dilakukan pemain ketika akan memberikan umpan lambung ke teman dan akan memasuki memasukkan bola ke gawang lawan. Ketika akan menghalau umpan lambung lawan, jadi heading itu bisa digunakan pada saat teman mengumpan, kemudian kita tanduk ke gawang lawan. Bisa juga lawan yang menendang bola tinggi, kita heading kemudian kita oper ke teman, bisa juga. Bisa juga mengambil operan teman yang melambung tinggi, bisa juga kita gunakan dengan menggunakan heading. Perkenaan kepala pada saat melakukan heading adalah di sini, di dahi kanan atau kiri, di depan sini dan bukan ubun-ubun, ya. Ada pernah soal saya lihat itu siswa di perkenaan bola pada saat menyendul bola di ubun-ubun. Aduh, bisa pingsan dia nanti kalau lu pakai ubun-ubun. Karena bola itu keras, apalagi kalau tendangannya betul-betul kencang, bahaya bisa pingsan ya. Jadi perkenaan bola pada saat heading adalah di dahi depan, samping ataupun kanan. Kemudian teknik berikutnya adalah melempar bola ke dalam atau throw in. Maksudnya pada saat bermain bola kemudian bola keluar lapangan atau out ball, maka pemain yang sebelahnya yang tidak melakukan out ball itulah yang mengambil bola dan melempar ke dalam dengan kepada teman setim. Melempar bola ke dalam terawin adalah bentuk latihan gerak dengan cara mengembangkan gerak melempar ke dalam melalui berbagai bentuk gerakan. Dan perlu diperhatikan pada saat melempar bola ke dalam lapangan kaki tidak boleh jinjit. Kaki harus menapak tanah dan tangan harus menggunakan kedua tangan seperti ini. Tidak boleh melempar bola ke dalam dengan satu tangan. Tidak boleh juga melempar bola sambil loncat. Tidak boleh. Kemudian teknik berikutnya bagi penjaga gawang. Agar gawang kita tidak termasuk ke kemasukan banyak gol, maka harus diperkuat oleh penjaga gawang. Penjaga gawang adalah Menjaga gawang adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan penjaga gawang atau kiper dalam mempertahankan gawang agar tidak mudah kemasukan bola oleh lawan. Nah, jadi bukan hanya penyerang saja yang harus latih penjaga gawang juga harus kuat. Karena itulah dia yang menentukan. Apabila sama-sama kuat, timnya sama-sama eh, tajam penyerangnya, maka berikutnya adalah kemampuan kipar apabila kiparnya kipernya bagus maka tim itu akan kuat permainan sepak bola dilakukan selama dua babak satu babak 20 45 menit kemudian Istirahat 15 menit, kemudian dilanjutkan lagi oleh babak kedua selama 45 menit. Jadi berapa lama waktu permainan sepak bola? Bukan 90 menit, tapi 2 kali 45 menit. Betul memang 90 menit, tapi yang benar adalah 2 kali 45 menit. Dalam permainan bola, apabila terjadi nilai seri. Nilai seri antara dua tim, kosong-kosong, ataupun satu sama, dua sama. Sedangkan itu adalah sistem gugur atau semifinal atau final. Maka akan dilanjutkan dengan extra time atau penambahan waktu selama 2 kali 15 menit. Dan apabila tidak terjadi gol pada saat itu juga, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Maksudnya, adu penalti adalah seorang pemain menendang bola dengan berhadapan dengan kiper satu lawan satu. Jadi, pertama, masing-masing lima penendang dari grup A dan lima penendang dari guru, grup B. Begitu selanjutnya sampai. Gol salah satu tim itu memperoleh gol terbanyak itulah yang akan menjadi pemenangnya. Apa yang bisa didapatkan dari rangkaian bermain sepak bola sederhana adalah membentuk sikap kompetitif, jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah semangat kerja sama tim akan terbangun. Jadi, kalau memang betul-betul bermain bola secara, secara benar, maka akan menumbuhkan sikap kompetitif, bersaing dengan teman ataupun dengan lawan. Maksudnya dengan teman adalah menunjukkan kemampuan masing-masing. Kalau -masing. dia dengan lawan ya jelas karena kita bermain berlawan, maka kita menunjuk bersaing dengan lawan. Tidak mudah menyerah. Nah, bila orang pemain bola dia tidak akan menyerah sampai ke depan gawang dia bawa bola, ada rintangan di hadapinya kemudian sampai menceploskan bola ke de gawang lawan. Itu sikap pantang menyerah. Semangat kerja sama tim akan terbangun. Nah, jelas kalau main bola itu memang eh, olahraga tim. Apabila kalian bekerja sendiri maka tidak akan bisa bagus tidak atau tidak akan bisa menang. Mengapa? Seorang bagaimanapun hebatnya Ronaldo ataupun PES eh, ataupun Lionel Messi, apabila dia bermain sendiri melawan 11 orang, dia tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu, apabila bermain pola memang harus bersama tim supaya mudah mengecoh lawan dan mudah membawa bola ke gawang lawan eh, sampai di sini anak-anakku ada pertanyaan silahkan berapa orang yang gemuk mbak hmm. Ada istilah, ya? ada belum. Uh, Saya lanjut. Uh, ada istilah dalam sepak bola itu namanya offside. Apa yang dimaksud dengan offside? Nah, offside adalah seorang pemain memasuki daerah gawang lawan sementara teman yang mengoper bolanya belum sampai ke dia. Seduluan dia masuk ke daerah pertahanan lawan daripada bola itu namanya offset. Tapi apabila duluan bola dengan dia masuk ke daerah pertahanan lawan ini, dia bukan offset namanya. Apabila terjadi gol, maka golnya sah. Tapi apabila keduluan pemain, pemain penyerang daripada bola masuk daerah pertahanan lawan, maka apabila terjadi gol, golnya dianulir karena berbau offside. Ada juga istilah namanya handsball. Handsball adalah e, seorang pemain penyerang lawan ter, walaupun ataupun bertahan mengenai bolanya mengenai tangan. Apabila yang mengenai tangan adalah pemain bertahan di regu tersebut maka apabila jaraknya di dalam kotak serang gawang maka terjadi tendangan penalti, hukuman penalti. Hukuman penalti adalah tendangan langsung ke gawang berjarak 12 meter. Bukan 11 meter ya dari titik putih. Yang dimaksud titik putih adalah dari gawang ditarik sampai 12 meter. Disitulah eh, bola ditakkan dan ditendang tanpa ada yang menghalangi apabila tendangan penalti. Induk organisasi sepak bola Indonesia adalah PSSI. Kadang ada juga saya pernah baca itu induk sepak bola Indonesia itu IPSI di situ. Salah ya, PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kalau tingkat dunia itu FIFA. Ya. Nah, ada tugas nanti. Tugas buat video juggling atau menendang bola berulang-ulang di tempat tanpa sebelum bola jatuh ditendang kembali berulang-ulang sampai berhenti. Kemudian teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Saya menang bola dengan punggung kaki. Silakan buat videonya. Tidak usah terlalu panjang. Singkat saja. Silakan kirim di Google Classroom di email saya boleh, di WA juga boleh. Silakan. Seperti biasa mengirimnya. Ada pertanyaan, mbak? Oh, ini ada pertanyaan dari Jihan kelas 8J. Katanya kalau cewek yang bermain bola ada gerakan tersendiri enggak? Gerakannya sama dengan cowok. Pakaiannya pun sama. Jadi kalau cewek ya pakaiannya sama dengan pemain bola yang ada ini. Celananya juga pendek. Cuman kalau muslim mungkin dia pakai pakaian yang menutup. Tapi selama ini belum saya lihat komen bolat muslim belum ada saya lihat yang cewek itu. Ya silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan lagi sama. Jadi kesimpulannya cewek atau cowok itu teknik menendangnya sama ya, tidak ada bedanya. Intinya mereka menggiring bola ke gawang lawan sehingga terjadi gol. Tujuannya itu dan menjaga gawang sendiri tidak kebobolan. terjadi penalti dan tidak ada yang Oke. Apabila terjadi penalti dan tidak terjadi gol, maka dilanjutkan sampai terjadi gol, ditambah lagi, ditambah lagi gitu. Yang lain silakan. Hmm? Hmm. Saya tunggu masih ada 10 menit sebelum saya akhiri. Yang belum paham, masih bingung, silakan ditanyakan. Oh iya bagi kelas tahfidz ya, yang kelas 8A. Nanti setelah daring jam kedua, kita mulai setoran hafalannya jam setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat nanti linknya menyusul dan lupa, jangan lupa ya anak-anakku sekalian ini setiap ada daring selalu sedikit partisipannya padahal itu menentukan kehadiran mereka kalian loh nilai sikap nanti di akhir semester Ini tugasnya, silahkan dicatat. Yang belum mencatat. Oh, Renaldi 8 b seperti biasa membuat video, video tugas-tugas seperti yang senam, seperti yang senam lantai itu kan Dibuat juggling, jadi kalian menendang bola di video berulang-ulang di tempat di juggling di bawah ke atas lanjut sebelum jatuh tendang lagi tendang lagi berulang-ulang sampai jatuh kemudian diulang lagi hilang lagi gitu. Jadi saya melihat teknik kalian teknik menendang jugglingnya bagaimana bagus benar-benar apa enggak gitu. Kemudian teknik menendang bolanya juga tendang di kamera tendang bagian dalam bagaimana bentuk kakinya nendang bagian dalam kemudian menendang bola bagian luar bagaimana menendang bola kaki punggung kaki bagaimana itu saja tugasnya Uh, juggling sampai berapa lama Terus ya silahkan Jauh setengah menit atau 15 detik Silahkan Saya bukan lihat lamanya Tapi lihat teknik jugglingnya Baru berapa detik saja Kalau kalian memang lihai Pandai itu kelihatan dari situ Teknik menguasai bolanya itu saja ya Oh ya, yang cewek untuk yang cewek juga harus menggunakan uh, bikin video juggling. Saya mampunya, tidak apa-apa. Saya paham cewek dengan cowok biasanya memang uh, berbeda kalau dalam bermain sepak bola, tapi tetap wajib menjadi video juggling. Nanti kan kelihatan. Ada juga kok cewek yang mahir juggling, ada. Oh, sampai minggu depan tugasnya ya. Jangan tugasnya dikirim sampai mau semesteran baru dikirim. Ada yang kayak gitu kemarin. Baru ngirim tugas pertama itu mau mid semester. Itu bangetan gitu namanya. Ya. Oh, tugas perhatikan anakku karena kalian siswa SMP 1 ya menggunakan kaos olahraga ada kan di rumah kaos olahraga SMP 1 jadi kelihatan gagah gitu kan kalau yang cewek cantik gitu pakai baju sekolah gitu kan jadi kalau pakai baju biasa nanti dikira bukan siswa SMP 1 nanti ya Eh okay. uh, dibikin satu video saja biar dia tidak terlalu banyak lanjut video saya video juggling stop baru lanjut bagian dalam tendangan bagian dalam bagian luar punggung kaki kan sebentar aja itu nanti kalau dipisah-pisah nanti repot jadikan satu video saja ya Ya, dokumentasi ya. Oh, foto aja kah? Oh tiap apa di dokumentasi kan? <laughs> Oh, uh, ada yang bertanya mengirim uh, tugasnya di mana dan apakah harus menggunakan bola? Kirim tugas bisa di melalui email saya boleh, kemudian lewat Japri WA saya juga boleh, kemudian harus pakai bola. Mana kalian mau menendang bola? Anda pakai bola, masa pakai perasaan mana bisa? Jadi harus pakai bola minjem, bola tetangga bola plastik juga boleh bola karet juga boleh kalau nggak ada pinjam sama tetangga pasti ada yang punya bola oke okay, jelas lucu bertanya <laughs> pakai bola Bisa. Oke, okay, saya kira cukup sekian dulu. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Bapak bila keluar harus keluar, maka harus menggunakan masker. Biasakan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Semoga kita terhindar dari wabah yang sekarang melanda. Tetap sehat walafiat. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa belajar normal seperti biasa. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.